Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini biasa ya, saya akan mendokumentasikan kegiatan rutin saya, yaitu akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa gading orange dengan style semi original, tapi serabutnya ini sudah lapuk ya. Nantilah kalau memang ini sudah tidak menarik, kita akan bongkar sekalian serabutnya. Saya sedang merimbunkan daun dulu. Nanti kalau sudah daunnya banyak rimbun, nanti saya akan bongkar serabutnya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daun dengan tunas ya. Kalau jumlahnya sudah belasan daunnya, nanti saya akan ganti style. Saya akan bongkar serabutnya, kita bersihkan dan kita ekspos batok secara utuh, dan akarnya juga akan kita ekspos. Sementara ini akar masih dibalut ya dengan kain, sampai kainnya berlumut seperti ini ya. Pada kesempatan ini biasa saya akan melakukan perawatan ringan, yaitu akan melakukan sayat tapis dan perapihan pembersihan pada sisa-sisa tapis yang ada di sela-sela pelepah ya, agar si pelepah merenggang dan si daun ini tidak terus tumbuh ke atas. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya ya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Thank you.
Simpel ya, melakukan perawatan pada bonsai kelapa ini. Saya hanya melakukan pembersihan pada sisa-sisa tapis yang disayat sebelumnya ya, itu. Terus saya melakukan sayat tapis pada pelepah yang ketiga dari tunas dan yang kedua dari tunas. Untuk yang ini, pelepah yang ketiga, saya menyayatnya dengan cara menghabiskan sampai ke pangkal ya, dicabut langsung seperti ini ya. Sementara untuk penyayatan di pelepah yang kedua dari tunas ini, saya hanya sebagian ya, hanya sebagian. Saya memotongnya di tengah-tengah seperti ini karena ini kalau kita habiskan sampai ke pangkal ini masih terlalu muda ya, ini rawan, sangat rawan patah untuk tunas yang paling muda ini ya. Hanya saya menyayatnya hanya sebagian ya, dan memotongnya di tengah-tengah seperti ini, dan saya juga mengikatnya agar ketika ada senggolan dari binatang ataupun saat disiram ini tidak kotel, tidak patah tunasnya. Oke, saudaraku, sekian dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi motivasi, dan memberi inspirasi, terutama bagi saudara-saudaraku yang baru memulai membuat bonsai kelapa. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.